sinar saya jangan man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ma'asyiral muslimin muslimat tabayyu saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Huda yang kami hormati, rahimani wa rahimatullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh kenikmatan dan juga rahmatnya, semua yang kita butuhkan Allah berikan, terlebih kenikmatan iman dan Islam dan juga nikmat sabar. Karena dengan iman dan juga kesabaran, seorang akan mencapai garis finish atau garis ya tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan di dalam surat Muhammad, wa'alaikum hatta na'laman mujahidina minkum wassabirina wa nabli wa akhbarukum. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapakah di antara kalian yang menjadi mujahid, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya, walam luar asbanakum, dan juga kami uji keadaan-keadaan kalian. Ya, dengan ujian yang ada saat ini, ya, antara memilih pasar atau market-market atau ya toko-toko yang obral diskon besar-besaran, kemudian kita lebih memilih untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga diobral di sana rahmat-rahmat Allah, pahala-pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan. Ternyata dengan keimanan kita kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kesabaran yang Allah berikan kepada kita, kita lebih bisa memilih ya masjid, kita lebih memilih untuk sholat ya isya maupun tarawih dan witir. Walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Di kesempatan malam ini akan kita bawakan tentang syarat syahadat. Syahadat adalah termasuk ibadah yang agung, bahkan dia adalah rukun yang pertama dari rukun Islam. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti salat, puasa, zakat, haji itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Maka ibadah yang agung ini, kalimat yang agung ini juga ada rukun dan syaratnya. Rukun dari la ilaha illallah ada dua, yaitu al-nafyu wal-itsbat, meniadakan dan menetapkan. Dua rukun la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha ini adalah rukun yang pertama, kita meniadakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar. Ya, kalimat tidak ada Tuhan yang benar harus sampai kalimat yang benar. Ya. Karena kalau kita hanya menetapkan saja atau meniadakan saja tidak cukup. Ketika kita mendengar kalimat saudara muslim kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini konsekuensinya bahwa seluruh Tuhan yang ada di bumi ini semuanya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu, mereka anggap itu Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ya, yang perlu kita garisbawahi bahwa dari rukun la ilaha illallah itu kita meniadakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar. Ya, kalau kita ditanya, ya, misalnya bapak-bapak ditanya, ada Tuhan selain Allah benar? Ada Tuhan selain Allah benar? Ada. Yesus dituhankan, ya kan? Buddha dituhankan, dewa-dewa dituhankan, batu-batu yang besar dituhankan, pohon-pohon yang besar dituhankan. Jadi tidak, ya benar ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan-Tuhan selain Allah itu semuanya tidak benar, semuanya batil. Jadi
kalau kita berprinsip seperti ini, sholat tidak goyah. Ya, karena ada sebagian dari saudara kita ya yang menganggap, ayo wong Islam kayu, yang baik ya Allah, sombir ya menunggu surga dan sebagainya. Maka ini dia tidak punya prinsip yang kokoh dari syahadat itu. Padahal yang benar adalah tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Jadi anak-anak di sini kita meniadakan semuanya Tuhan yang ada di bumi ini. Ya, semuanya Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan di muka bumi ini semuanya tidak benar. Kemudian kita tetapkan bahwa yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini rukunnya. Kemudian termasuk juga syarat dari kita mengucapkan la ilaha illallah atau bersyahadat. Ya. Sebagaimana ya salat punya syarat ya. Yang antaranya adalah thaharah bersuci, wudu atau tayamum kalau tidak bisa berwudu, menghadap kiblat sudah masuk waktunya dan sebagainya syarat-syaratnya. Maka tidak sah seorang ketika sholat duhur belum waktunya. Tidak sah seorang sholat tidak berwudu. Ya. Maka di sini juga tidak sah seorang yang bersyahadat ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dan ini ya para ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Kalau kita mau menurut dalilnya, mana dalil yang berpokok syarat-syaratnya itu? Ya. Kalau terperinci dari satu ayat atau satu hadis saja tidak ada. Tapi dari beberapa ayat, oh disebutkan, oh ini syarat yang misalkan dari sholat, ya kita untuk mila sholat, falsilu wujuhakum, ini syarat taharah. Ya. Awal diwajahkan syatr al-masjidil haram, ini ayat untuk menghadap kiblat. Ini ayat-ayat yang terpisah, kemudian para ulama kumpulkan, oh syarat sahnya sholat ini, A, B, C, dan sebagainya. Nah, untuk syarat kita mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah yang pertama mengetahui maknanya, mengetahui makna yang benar. Makna yang benar tadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, karena tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah mengetahui maknanya adalah kita yakin. Jadi seorang ketika bersyahadat tidak tahu maknanya, kurang bermanfaat syahadat tersebut. Dan yang kedua, tidak hanya mengetahui saja, dia harus yakin bahwa memang benar. Arti dari makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah serius dan sungguh-sungguh mengetahui maknanya, kemudian yakin akan kebenarannya, kemudian serius sungguh-sungguh. Ini membedakan syahadatnya orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang munafik menyaksikan ya, ada dalam satu surat sebut surat munafik, surat al-munafik. Ya, pertama disebutkan inna dia akan munafik. Qul nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina la kadzibun. Allah tolak persaksiannya orang munafik karena tidak sungguh-sungguh mereka. Hanya bermain-main saja, tidak serius. Ya. Ketika datang orang munafik kemudian menyaksikan ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah dan Allah menyaksikan bahwa engkau adalah Rasulnya, dan Allah yang menolak persaksian orang munafik bahwa orang munafik itu berdusta. Kemudian setelah mengetahui, yakin, sungguh-sungguh, ikhlas, jadi tidak mengharap dari kalimat syahadat tersebut kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap dari kalimat tersebut selamat di dunia dan di akhirat, tidak mengharap selain itu, harus ikhlas. Yang kelima adalah menerima konsekuensinya. Setelah mengetahui, harus menerima konsekuensinya. Ini yang menjadikan bedanya orang-orang awal, terutama kita ketahui pamannya Nabi di dakwahnya, ya Abi. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya.
Ya kita ketahui bahwa paman Nabi berjuang. Ya semuanya dikeluarkan, semuanya dipersembahkan demi keponakannya. Tahu risalah yang kebenaran, tapi karena ya sungkan kepada saudara-saudaranya tetap ya beragama dengan ilmu yang ini. Maka harus juga yang namanya menerima konsekuensinya. Berbeda dengan saat ini, ketika tidak tahu maknanya, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata dibatalkan kalimat tersebut dengan loyalitas kepada orang-orang kafir, yang kemudian bertasyabuh kepada orang-orang kafir, ya, kemudian mengatakan semua agama sama dan sebagainya, bagian kita. Dan yang keenam, mencintai kalimat tersebut, dan yang terakhir adalah tunduk. Yang kita cintai kalimat tersebut dan kita tunduk, maksudnya adalah mengaplikasikan dari syahadat kita. Ya, kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima syahadat kita, memberikan kepada kita keistiqomahan dan petunjuk sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah semoga bermanfaat dan banyak khilafnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.